Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi. Fa inna taqwa ra'su kulli sa'adah, kama anna tiba'al hawa madaru kulli syaqawah. Fattaqullaha haqqa taqwah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Mughirah yarhamukumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, taufik dan inayahnya. Siang ini kembali kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Harapan dan doa kita semoga semua amal aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam kita mohon kepada Allah. Semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berikutnya mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dengan melaksanakan berbagai perintah Allah dan terus berupaya sekuat tenaga kita untuk selalu menjauhi berbagai larangan-larangannya. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yarhamukumullah. Hari ini tanggal 2 Desember tahun 2022. Kamis kemarin tanggal 1 diperingati sebagai hari AID sedunia. Sejak tahun 98 atau sejak tahun 88. AID adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus. Virus ini bernama Human Immunodeficiency Virus atau virus HIV yang sangat populer. Bahkan HIV ini merupakan virus yang memperlemah kekebalan tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini rentan terhadap infeksi dan tidak jarang kemudian sakit lalu meninggal. Oleh karenanya, satu-satunya jalan cara untuk terhindar dari virus HIV ini ya tidak lain hindari penyebabnya. Penyebabnya tidak lain adalah hubungan seks bebas yang dikenal dengan zina. Sudah jelas sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, bahkan kajian-kajian dalam disiplin ilmu yang namanya fikih jinayah sangat lengkap kajian soal ini. Namun masih aja kalangan generasi muda di samping juga seks bebas di mana-mana ada terjadi ini, juga kebiasaan mengkonsumsi narkoba. Khususnya di Tangerang Selatan ini termasuk darurat narkoba. Kaum muslimin, sekian banyak ayat antara lain kita lihat surat Al-Isra ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina, karena zina itu adalah sesuatu yang sangat keji dan jalan yang paling buruk atau jalan yang buruk. Di dalam kaidah usul disebutkan bahwa al-amru bisyai' nahyun andidihi wa nahyu bisyai' amrun andidihi. Jadi kalau ada perintah sesuatu itu adalah larangan sebaliknya. Dan kalau ada larangan sesuatu itu artinya perintah untuk menjalankan hal yang sebaliknya. Di sini dilarang zina. Maka kemudian dalam rangka memelihara
nasab kemudian dianjurkan nikah. Bahkan nasab juga merupakan satu dari al-kulliyatul khomsah yang juga populer dengan istilah maqasidus syariah, adalah lihifdzin nasab. Dalam rangka menjaga nasab ini, maka kemudian Allah perintahkan nikah yang kemudian dilarang zina. Kalau orang menjalankan ini dengan baik, insya Allah akan terhindar dari satu penyakit yang diperingati seluruh dunia harinya kemarin, kebetulan tanggal 1 Desember tahun 2022. Diperingatinya bukan berarti bangga dengan penyakit ini. Al-Fakir yakin bahwa diperingatinya hari ini bukan karena bangga lalu orang berbondong-bondong untuk menuju supaya sakit AIDS, tentu tidak. Justru supaya orang diingatkan, supaya orang ingat bahwa kembali kepada syariat ajaran agama, khususnya kita yang muslim, untuk kembali merenungi betapa mulianya, betapa baiknya ajaran agama kita, termasuk dalam hal ini hukum Islam. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Mughirah yarhamukumullah, sayangnya sampai hari ini aturan yang terkait dengan soal zina, khususnya di Indonesia dan tentu di negeri-negeri yang lain, tidak sebagaimana doktrin hukumnya yang dalam hal ini hukum fikih jinayah atau hukum pidana Islam sudah sangat lengkap. Ada berbagai macam kategori yang namanya zina muhson, sanksinya rajam. Sekalipun di dalam Al-Quran, seandainya kita cari sampai botak pun gak akan ketemu ayat yang menyebutkan mengenai rajam. Karena ini didasarkan atas hadis-hadis Rasulullah yang tentunya sahih. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, semuanya ulama-ulama hadis menyebutkan mengenai adanya hukuman rajam. Termasuk Umar bin Khattab juga dulu pernah mengatakan, saya khawatir suatu saat orang tidak percaya dengan eksistensi hukum rajam karena tidak ada dalam Al-Quran. Memang tidak ada. Adanya dalam berbagai hadis yang sangat populer di zaman Rasulullah, ada orang yang bernama Ma'is bin Malik melakukan zina dan kemudian setelah melalui hukum acara pidana tentunya ditugasi oleh Rasulullah, sampai Rasulullah bertanya berbagai macam, pengakuannya tidak langsung diterima, sampai 4 kali datang kepada Rasulullah yang akhirnya Rasulullah mengatakan, la'allaka qabbalta ya Ma'is, la'allaka lamazta ya Ma'is, la'allaka lamazta ya Ma'is, mungkin kamu baru memeluk saja wahai Ma'is, mungkin kamu baru meremas saja wahai Ma'is, mungkin kamu baru mencium saja wahai Ma'is, bukan berzina. Tetapi kata Ma'is, tidak, saya sudah lakukan seperti kalau saya melakukannya dengan istri. Oleh karenanya kemudian Rasulullah farjumuhu, perintahkan kepada para sahabat, rajamlah dia. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud cukup ada hadis yang menjadi diskusi ulama panjang sampai hari ini terkait soal ini, karena dikatakan di sana bahwa Ma'is bin Malik setelah dirajam, di tengah-tengah pelaksanaan eksekusi rajam itu dia beruntak dan lari. Setelah lari dikejar oleh para sahabat dan dihabisi. Lalu ini dilaporkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah di dalam riwayat Imam Abu Dawud ini mengatakan, "Hala taraktumuhu la'allahu ayyatuba fataballahu alaihi." Kenapa kalian tidak tinggalkan saja, toh dia sudah lari. Ini diskusi para ulama ramai sekali dan ini sangat mengasihkan walaupun asik di teori saja. Karena kenyataannya hukuman rajam atau hukuman bagi pezina muhson yang nyata-nyata eksistensinya diakui oleh hukum Islam itu sama sekali tidak terakomodir di dalam KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sudah berlaku sejak tahun 1915 di Indonesia, warisan almarhum Belanda, yang kita juga punya rancangan KUHP, draft KUHP yang sampai hari ini itu hanya menjadi mainan politik sama sekali. Suka dibahas seakan-akan mau disahkan, tapi seakan-akan bagi Abu Nawas mau terbang. Mau saja enggak terbang-terbang.
dan tidak pernah disahkan, mulai dari zaman Profesor Ruslan Saleh sampai kemudian Profesor Muladi, kemudian Profesor Andi Hamzah, sampai hari ini belum disahkan, tetapi ramai suka dibahas di DPR supaya menjadi bumbu-bumbu politik. Ini mengenaskan. Padahal kaum muslimin jamaah sholat Jumat yarhamukumullah, kalau kita lihat draft KUHP itu sudah cukup bagus, walaupun masih saja yang namanya delik zina itu masuk dalam delik aduan. Kalau tidak ada yang melapor, tidak ada laporan dari pihak yang dikurbankan dalam hal ini, yang dalam KUHP pasal 284 mengenai overspell, gendak atau mukah yang dalam bahasa agama kita adalah zina, itu sudah sangat lengkap. Hanya memang di sana disebutkan delik aduan. Kalau tidak diadukan oleh suami kalau istrinya zina, atau oleh istri ketika suaminya zina, maka aman. Sehingga punya keluarga itu, sesama pasangan zina nggak boleh saling mengganggu. Akhirnya apa? Kacau betul. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat, dalam rancangan KUHP yang terbaru, itu sudah mengakomodir, bukan hanya suami boleh mengadukan istri, atau istri mengadukan polahnya suami, tetapi bahkan sudah agak luas di dalam draft KUHP ini. Draft, sekali lagi, draft belum disahkan dan nggak tahu apakah akan disahkan atau tidak. Biasanya suka rame menjadi masa-masa reses akhir periode DPR, suka rame, tetapi ya nggak disahkan. Pada pasal 415 dikatakan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ini ada angkanya, kategori 2 itu. Kemudian yang ayat 2-nya, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Yang mengadukan A, suami atau istri bagi yang terikat perkawinan, atau B, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Nah, ini yang B ini sudah menarik. Artinya orang lain sudah bisa mengadukan. Dalam hal ini orang tua, bapak atau ibunya mengadukan peristiwa anaknya, atau sebaliknya anaknya mengadukan kelakuan bapaknya untuk kemudian dipenjarakan. Tapi apakah ini mungkin? Inilah barangkali diskusi itu tidak selesai-selesai sampai hari ini. Oleh karenanya, dalam rangka memperingati hari AIDS internasional itu, yang bisa menghindari atau yang bisa mencegah penyakit AIDS tidak lain adalah menghindari penyebabnya, yaitu seks bebas dan perzinahan. Oleh karenanya, Al-Fakir ingat plesetan yang disampaikan oleh almarhumah Profesor Dr. Huzaimah Tahiduyanggu. Beliau pernah mengatakan AIDS itu singkatannya adalah anunya itu ditaruh sembarangan. Artinya sembarangan dia melakukan hubungan seksual dengan siapa, dengan yang penting dia suka begitu. Akhirnya hukum Allah ditimpakan pada orang yang melakukan seks bebas seperti ini. Bahkan kalau kita ingat berbagai peringatan Allah terkait dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kaitannya dengan soal libido seksual ini, karena ada juga yang membungkusnya dengan istilah nikah kontra atau kawin kontra atau kawin siri atau apapun yang kemudian marak di berbagai tempat, termasuk juga di Cianjur. Walaupun kita tidak boleh mengatakan bahwa penyebab utama gempa besar yang di sana kemudian adalah nikah kontrak, bukan begitu. Tetapi seandainya nikah kontrak memang betul-betul dilarang oleh agama, itu adalah kemungkaran dan kemaksiatan, maka kita ingat satu ayat yang mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Hati-hatilah kalian dengan fitnah, dengan musibah, dengan peristiwa fitnah yang kalau sudah terjadi bukan hanya khusus menimpa orang-orang yang zalim saja,
tetapi menimpa siapa saja. Oleh karenanya kita diingatkan dengan peristiwa-peristiwa ini, mudah-mudahan kita bisa beriktibar, dan kita tentu mendoakan teman-teman kita, bahkan anak-anak kita yang menjadi korban, lebih dari 300 orang dikubur dalam peristiwa gempa yang ada di Cianjur beberapa hari yang lalu, dan sampai hari ini masih ada gempa-gempa susulan, masih ada juga pengungsi yang belum kembali ke rumahnya karena hancur. Mudah-mudahan yang wafat menjadi syuhada, karena di antara yang syahid fil akhirah itu adalah orang yang meninggal karena sohibul hadam. Sohibul hadam itu orang yang meninggal karena kena reruntuhan, tertimpa genteng, tertimpa beton, tertimpa plafon dan seterusnya, itu termasuk sohibul hadam. Di samping juga al-ghariq, orang meninggal tenggelam, al-hariq, orang yang meninggal kebakar, lalu tadi sohibul hadam, ada juga orang yang meninggal karena membela dirinya atau membela hartanya atau membela keluarganya. Rasulullah bersabda bahwa man kutila fi duna nafsihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna malihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Orang yang meninggal tewas karena membela dirinya atau karena membela keluarganya atau karena membela hartanya, dia meninggal syahid. Yang aneh, di satu kasus, kalau tidak salah di Bekasi, ada orang yang dirampok, lalu yang dirampok ini berhasil melawan dan rampoknya dihabisi oleh orang yang korban rampokan ini, korban perampokan. Tetapi kemudian polisi malah menangkap korban menjadi tersangka. Ini kacau ini. Bukan di Bekasi tapi di NTB kalau tidak salah kasus itu. Oleh karenanya sebetulnya hukum pidana Islam kaitan dengan soal norma-norma yang begini ini harus dipelajari oleh anggota-anggota Polri, dalam ini penyidik-penyidik, supaya tahu bahwa kalau dalam rangka membela diri tentu tidak boleh ditersangkakan, dan ini malah meninggalnya syahid. Termasuk orang yang meninggal syahid adalah orang yang dalam rangka melahirkan, seorang wanita yang melahirkan yang bersalin kok meninggal, dia adalah syahid. Ada 6, termasuk orang yang meninggal dibunuh, dihabisi oleh penguasa yang zalim. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merenung dengan nasihat yang singkat dan padat ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, teman-teman kita yang di Cianjur, mudah-mudahan wafat dalam husnul khotimah, termasuk keluarganya sabar dan tabah dengan musibah yang sedang menimpa. Terakhir, bahwa diprediksi akan terjadi gempa besar juga, yang ini merupakan siklus 400 tahunan, karena dulu tahun 693 terjadi gempa besar di Jakarta, dan katanya tahun 2099 akan terjadi gempa besar yang itu karena ada sesar atau lempengan bumi yang retak di bawah sana jauh, yang itu katanya mengarah dari Cianjur ke Jakarta, dan 25 km selatan Jakarta itu kira-kira sih Masjid Al-Mughirah terkena itu. Oleh karenanya kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pesan Rasulullah, ihfadillah yahfazka. Peliharalah Allah dan Allah pasti akan memelihara kalian. Pelihara Allah itu artinya pelihara hukum Allah, pelihara kewajiban kita, jauhi sebagai berbagai larangannya supaya kita dipelihara oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.